Oke teman-teman, langsung saja di sini untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan aja mentahan foto awalnya. Nah, untuk contoh mentahan foto awalnya seperti ini ya, atau kalian bisa gunakan foto kalian sendiri dengan ukuran 9:16. Nah, jika mentahan foto awal sudah kalian masukkan, kalian klik aja tambahkan audio. Kemudian pilih suara. Lalu pilih yang bagian sini dan pilih yang dari perangkat. Kemudian kalian masukkan backsoundnya. Nah, untuk backsound yang saya gunakan ini bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah, oke, jika backsound sudah kalian masukkan, kalian klik aja. Lalu pilih gabung potongan. Nah, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya. Kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya. Di sini kalian play aja musiknya. Nah, di sini buat yang nggak tahu detik-detik beatnya, bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah, jika tanda beat sudah kalian buat, kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan foto awalnya. Nah, di sini untuk durasi mentahan foto awalnya kalian panjangkan ya. Kalian klik kemudian kalian panjangkan sampai di bagian tanda beat pertama. Nah, seperti ini kalian panjangkan sampai di bagian tanda beat pertama. Jika sudah, kalian klik aja icon plus. Lalu kalian masukkan 4 mentahan foto yang sudah kalian sediakan ya. Kalian masukkan. Nah, oke, jika keempat mentahan foto sudah kalian masukkan, di sini langkah selanjutnya untuk masing-masing mentahan fotonya kalian pendekkan durasinya ya, menjadi 1,8 detik. Kalian klik aja mentahan foto yang pertama, lalu kalian pendekkan durasinya menjadi 1,8 detik. Nah, seperti ini, kalian pendekkan aja semua ya, menjadi 1,8 detik. Nah, kemudian untuk foto yang terakhir kalian pendekkan menjadi 2,5 detik. Nah, seperti ini. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan foto yang pertama. Nah, di sini di bagian mentahan foto yang pertama ya, kalian geser ke bagian awalnya atau di bagian tanda beat pertama. Nah, di bagian awal sini kalian buat aja kunci animasi ya. Kalian klik menu bagian sini. Nah, jika kunci animasi sudah kalian buat, kalian geser ke bagian akhirnya. Kemudian kalian buat lagi kunci animasi. Nah, jika sudah, kalian geser ke bagian tanda beat sebelah kiri ya, atau tanda beat sebelum terakhir di bagian mentahan foto yang pertama. Nah, di sini di bagian tanda beat sini kalian zoom aja mentahan fotonya ya, seperti ini. Kalian zoom sampai garisnya menempel pada garis samping ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian buat aja kunci animasi ya di tanda beat yang belum kalian kasih kunci animasi di bagian mentahan foto yang pertama. Nah, seperti ini. Jika tanda beat sudah kalian kasih kunci animasi, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian kunci animasi pertama dan kedua ya, di bagian tengah-tengahnya sini atau di bagian tengah-tengah tanda beatnya. Di sini kalian geser aja mentahan fotonya ke bagian atas sedikit saja. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian geser ke bagian tengah-tengah tanda beat selanjutnya atau tengah-tengah kunci animasi selanjutnya. Lalu kalian geser lagi ke atas sedikit saja. Kalian geser lagi ke bagian tengah-tengah tanda beat selanjutnya. Geser ke atas. Geser lagi ke bagian tengah-tengah tanda beat selanjutnya, lalu geser ke atas lagi. Nah, oke, jika mentahan foto sudah kalian geser ke atas di setiap tengah-tengah antara tanda beatnya, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi yang pertama ya. Nah, di sini di bagian tengah-tengah antara kunci animasinya kalian geser menunya. Kemudian pilih grafik. Lalu pilih yang keluar satu. Nah, jika sudah, kalian geser ke bagian tengah-tengah kunci animasi selanjutnya, lalu kasih yang masuk satu. Kalian geser lagi, kemudian kasih yang keluar satu. Geser lagi, kasih yang masuk satu. Pokoknya kalian kasih aja ya efek grafik keluar satu dan masuk satu ya, secara bergantian di setiap tengah-tengah antara kunci animasinya. Nah, oke, jika efek grafik sudah kalian tambahkan, di sini otomatis untuk hasil sementara efeknya akan seperti ini.
Nah, seperti itu ya untuk hasil efek sementaranya. Di sini langkah selanjutnya untuk cara di bagian mentahan foto yang pertama barusan, kalian lakukan ke bagian mentahan foto kedua, ketiga, dan keempat ya. Kalian lakukan caranya sama seperti di bagian mentahan foto yang pertama. Kalian lakukan ke semua mentahan fotonya. Nah, oke, jika cara di bagian mentahan foto yang pertama sudah kalian lakukan ke semua mentahan fotonya, otomatis untuk hasil sementara videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan awal videonya ya. Nah, di bagian awal sini kalian kasih aja efek, kemudian efek video, lalu pilih yang ke bagian dasar. Nah, untuk efeknya kalian pilih yang kamera goyang. Nah, jika sudah kalian centang, lalu di sini untuk efek kamera goyangnya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah, di sini kalian klik aja sesuaikan di bagian efeknya, lalu kalian atur aja untuk bagian rentang menjadi 10 dan kecepatan menjadi 5. Nah, jika sudah kalian centang. Nah, lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian detik 5 ya. Nah, di sini di bagian detik 5 kalian klik lagi efek video. Lalu pilih efek yang namanya ini ya, yang gulungan film yang ada di bagian sedang tren. Kalian klik aja, kemudian centang. Lalu di sini untuk efek gulungan filmnya kalian panjangkan ya sampai ke bagian tanda bit pertama saja. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian klik sesuaikan. Lalu kalian atur aja untuk bagian filter, kalian atur menjadi 0 dan kecepatan menjadi 15. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit kedua ya. Nah, di sini di bagian tanda bit kedua kalian klik aja efek video. Kemudian pilih yang ke bagian dasar. Lalu pilih efek yang namanya cermin. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek cerminnya kalian pendekkan ya sampai ke bagian tanda bit berikutnya saja. Nah, seperti ini. Jika sudah, tinggal kalian salin efek cerminnya. Lalu kalian geser ke bagian kanan ya. Kalian lewatkan satu tanda bit. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian sesuaikan aja durasinya ke bagian tanda bit selanjutnya. Jika sudah, kalian salin lagi. Lalu kalian geser lagi, lewatkan satu tanda bit. Kalian salin lagi, kemudian lewatkan satu tanda bit. Pokoknya kalian salin aja terus ya, dan geser, kemudian lewatkan satu tanda bit. Nah, oke, jika efek cermin sudah kalian tambahkan seperti ini. Nah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama lagi. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik lagi efek video. Kemudian pilih yang ke bagian pesta. Lalu pilih efek yang namanya khayalan 2. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu kalian panjangkan efeknya ya sampai ke bagian akhir durasi video. Nah, oke, jika sudah, otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih aja efek flash warna putih ya di bagian videonya. Langsung saja kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Nah, di sini bagian tanda bit pertama kalian klik aja overlay. Kemudian pilih tambahkan overlay. Lalu pilih yang stock video. Kemudian pilih background yang warna putih. Lalu background warna putihnya kalian atur sampai menutupi layar. Nah, jika sudah kalian pendekkan durasinya menjadi 0,2 detik.
Nah seperti ini 0,2 detik, jika sudah kalian klik gabungkan, kemudian pilih yang overlay. Nah jika sudah kalian centang, lalu kalian kasih animasi, kemudian pilih yang keluar, lalu pilih yang pudar keluar. Nah jika sudah kalian centang, lalu di sini langkah selanjutnya tinggal kalian salin aja overlay warna putihnya ya, kalian salin dan pindahkan ke setiap tanda bit sampai di bagian tanda bit terakhir. Nah oke, jika overlay warna putih sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan foto awalnya. Nah di sini kalian klik aja mentahan foto awalnya, kemudian kalian kasih animasi, lalu pilih yang masuk, kemudian pilih yang pudar masuk. Nah untuk durasinya kalian atur menjadi 3,5 detik. Nah jika sudah kalian centang, lalu di sini untuk bagian langkah terakhir kalian geser ke bagian awal lagi, kemudian kalian geser menunya ya, kalian pilih yang sesuaikan. Lalu di sini untuk bagian pertajam kalian atur aja menjadi 100. Kemudian untuk bagian vignette kalian atur menjadi 20. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek sesuaikannya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video. Nah, oke, jika sudah otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini langkah terakhir tinggal kalian simpan aja videonya.